Nekat melawan saat akan ditangkap, dua pelaku pencurian bermotor ditembak tim Buser Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat Minggu subuh, satu di antaranya tewas. AR pelaku pencurian kendaraan bermotor tergeletak tak bernyawa di pinggir jalan Daan Mogot setelah ditembak tim Buser Unit Reskrim Polsek Kalideres Jakarta Barat Minggu subuh. Polisi terpaksa menembak pelaku lantaran melawan petugas dengan senjata api rakitan saat akan ditangkap. Jenazah pelaku warga asal Lampung Timur tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, seorang lainnya, DG, yang turut dilumpuhkan dengan timah panas petugas, dibawa ke Mapolsek Kalideres, Jakarta Barat. Itu senjata buat apa? Buat pegangan, Pak. Pegangan untuk? Jaga diri. Dari tas keduanya, petugas menemukan dua senjata api rakitan, sejumlah kunci letter T, gunting, tang, handphone, dompet, serta 5 unit motor hasil pencurian. Ini pelaku curanmor, ya, kendaraan roda 2, sepeda motor. Kita tangkap karena dia melakukan perlawanan. Ditangkap di mana, Dan? Di Daan Mogot Mall, ya, jalan Daan Mogot Mall. Nah, dia sempat melawan dengan tembakan. Dua dari tertuduh meninggal di mana? Satu dari pelaku meninggal. Kini kasus pencurian kendaraan bermotor tersebut sedang ditangani Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Hendrawan Wikongko, Jakarta.